Oke, boy. Lanjut. Oh. Baik lagi di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di kurang. Gimana? Balik lagi ke channel velg. Coba ulang. Balik lagi ke channel velg terlengkap dan terupdate. Ulang lah. Apa dong? Oke, boy. Balik lagi sama gue Astrid Xavier. Nah, lo kan Astrid Xavier bener? Hah? Balik lagi sama gue Astrid Xavier di channel velg terlengkap, terupdate, terkece, enjoy sedunia gitu. Coba. Lu gak malu tadi ngomong gitu? Enggak, gak apa-apa. Yuk, gas. Oke, boy, balik lagi sama gue Astrid di channel velg terlengkap, terupdate, terkece, dan enjoy sedunia. Kenapa sih diikutin mentah-mentah sama dia ya? Ya abis bilangnya begitu. Ntar gue gak ngikutin ulang lagi. Oke, boy, balik lagi sama gue Ali Rais di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Oke, nih gue sekalian ini nih, apa namanya, ngebimbing Astrid kembali ke jalan yang benar. Oke, kita kembali lagi ke konten unboxing ya, Astrid ya? Ya. Nah, ini tuh velg-velg apa, Astrid? New Arrival. New Arrival, gimana? New Arrival. Sekali lagi? New Arrival. Sekali lagi? Udah. Nah, langsung aja yuk kita bahas. Nah, jadi ini ring. Bukan ini. Salah gue, boy. Sorry. Nah, langsung kita angkat aja yuk. Nih, ini adalah HSR. Ini, Srit. Ih, gue gak tau ini HSR apa. Baru datang. Ya, gue nyontek dulu. Ini HSR. Bali G. Malawi gitu? Bukan. Oh, Bali G ini. Bali G, bener. Ini adalah HSR Bali G. Kasih tau, Srit. Velgnya ring 17, lebarnya 7,5, offsetnya 45. Ini PCD-nya 400 dan 414. Itu di ring 17. Nah, selain itu juga ada di single PCD-nya, Astrid, di 5x114. Bali G ini tersedia dalam 3 warna, Astrid. Ya. Ya, ini yang pertama, ini apa warnanya, Astrid? Oh, ini Black Machine Face Oil nih. Black Machine Face Oil. Ya, soalnya dia kayak ada oil-oilnya ya. Hitamnya jadi bukan hitam. Bukan hitam apa, jadi oil gitu ya. Ini cakep nih, Astrid. Iya. Ini tuh kita ada force-nya juga, Astrid. Kalau misalnya belum nonton force-nya, kalian bisa klik link di atas. Gue nyari dong. Carilah, kerja. Eda. Katanya mau nikah tahun depan. Ya, ini yang pertama, terus yang kedua, Astrid. Nih. Set. Ini yang silver machine face. Ini yang silver. Machine face. Ini silver machine face tuh, lihat tuh. Machine ini ada ininya, face-nya. Kalau Mas Tom, silver machine face. 2x45. Nah, ini yang single PCD-nya nih, Boy. 5x114 nih. Bisa nih cocok untuk mobil Expander, Livina, mobil Innova. Innova bisa, terus Fortuner enggak bisa. Terus Terios, Rush bisa, terus CRV, HRV, BRV. CRV, CRV turbo, si HRV juga bisa nih pakai ini. CRV. Harvey. Oh, HRV. HRV belum fix sih namanya siapa, ntar lah kita pikirin dulu lah ya. Oh, juga masih. Oh, ada satu warna lagi, Street. Tekot. Ini yang menurut gua kalau misalnya kalian suka yang model-model OEM, ya kan? Nih, kalian bisa pilih warna ini karena dia warnanya two tone. Black and machine face. Polish. Machine face lagi aja deh. Tapi memang iya kan, black machine face ini. Iya, benar. Black dia perpaduan hitam dan silver di sini tuh. Jadi kelihatannya enak banget nih, apalagi untuk mobil-mobil warna hitam. Bagus nih kayaknya. Eh, hitam nyala nih. Hitam putih. Putih bisa. Silver juga bisa. Silver. Kuning enggak bisa. Kuning mati banget. Mati banget. Dah. Next, selanjutnya velgnya apa lagi? Next. Wah, ini juga baru datang lagi, baru restock lagi karena ini sangat laris, Street. Iya, velg ini. Ini namanya KCCX. Bentar ya. Ini kita terbang. Kasih tahu Street, speknya Street. Ringing 16, lebarnya 6,5, offsetnya 6,5 apa 7? 6,5. 16, lebar 6,5, offsetnya 42. 400 dan 414. Jadi bisa untuk mobil city car, LCGC dari Jepang. Bisa pakai velg ini. Dan warnanya udah two tone ya.
Ini enggak tahu kenapa nih laris banget. Kalian udah pasti udah ada yang pernah pakai velg ini belum? Kalau udah ada yang pernah pakai coba komentar di bawah terus kasih tahu pengalaman kalian pakai velg ini tuh seperti apa. Oke? Okay? Next. Nah, ini dia boy. Coba lihat tuh mic-nya di situ. Ini udah berapa puluh? Mic-nya mana mic-nya? Ini kedengeran kali. Ini kita udah berapa kali restock karena banyak banget yang suka JT69. Dia ini PCD-nya 5 kali. 5139,7. Itu buat apa ya? Jimny ya? Jimny itu 5 apa 6? Jimny. Jimny 6 ya? Kok Jimny 6? 5 dong. 5 ya? 5. Kita kerjain lagi tuh. Oke. Nah, velg ini bisa dipakai untuk mobil ini. Ini. Nih. Ini juga bisa nih. Ini juga bisa. Mana lagi? Ini bisa nih. Nah, pokoknya bisa dipakai untuk mobil itu deh, ya. Dan sekarang ini udah kita restock kembali, jadi kalian jangan sampai kehabisan, langsung aja datang ke toko TKB Group terdekat dari tempat kalian. Atau kalau misal belum ada, kalian bisa hubungi marketing kami, bisa beli secara online. Nanti dipasangin ban, jadi nyampe ke tempat kalian tinggal dipasang. Itu kita kasih yang namanya free ongkir. Mantap. Woi boy, gua lagi ditumpuk sama mystery box nih. Kalian bisa lihat nih, cukup dengan 99.000 aja kalian bisa dapetin velg HSR Wheel boy. Kalaupun enggak dapat velg, kalian pasti akan dapat barang lebih dari 99.000 boy. Nah, selanjutnya ini apa street namanya street? HSR Melawi. Melawi itu dekat Blok M. Melawi. Oh, Melawi. Melawi ring 20. Lebarnya 9, offsetnya 18. Ini kecil banget tapi offsetnya, Mas. Offsetnya 18. PCD-nya 6x139. 6x139 tuh ini mungkin masuk ke mobil Ford Ranger. Fortuner. Ford Ranger, Fortuner juga harusnya masuk sih. Fortuner apa Land Rover? Land Rover, Pajero. Tapi itu kenapa bisa kecil banget offsetnya? Kecil supaya velgnya tuh keluar. Oh. Tapi ini kayaknya nggak 18 nih. Offsetnya 18 ya? Masa sih? Dia harusnya kalau 18 agak, oh iya ya, agak keluar sedikit sih. Nah ini tuh dia ada dua varian warna straight. Yang pertama yang ini. Lo mau gue kasih lihat yang kedua nggak? Black Machine Face. Ya. Iya, udah mau lah. Nih gue kasih lihat yang kedua nih. Ayo. Bambang, mana si Bambang itu dia? Eda. Gede banget tuh pelek soalnya. Wah ini dia, nah sini. Buat kan ya. Ini namanya Bambang. Nama lu siapa? Ujan. Hah? Ujan. Fauzan. Iya, Ujan. Oh, kan tahu. Bang Ujan. Jauh-jauh lu. Enggak, ntar lagi syuting tiba-tiba Ujan gimana? Ujan. Canda ya? Nah, ini warna selanjutnya. Gue sih jujur lebih suka warna ini ya. Apalagi untuk mobil-mobil kayak double cabin, terus mobil-mobil yang kayak off-road gitu, for equal 4 4x4. Equal 4. 4x4. Equal dong, kan kali. Coba tulis di kolom komentar siapa yang benar ya. Nah, logikanya kan gitu. Tapi 4 kan 4x4 berarti 4 equal 4. 4x4. Kali bahasa Inggrisnya apa? River. Mana ada? Apa? River. Coba. Kan pertanyaannya bener kan gak gue tanya. Kali bahasa Inggrisnya apa? River gue bilang. Iya dia ngajak bercanda ya gue ikut bercandain. Lah? Iya bener kan? Iya bagus gue ajak bercanda daripada gue ajak nikah lo. Bisa enggak. Enggak, Astrid tuh punya cowok, dia udah pacaran 6 tahun. Terus ya doain aja ya, semoga buru-buru dilamar. Cowoknya Astrid kalau nonton buruan. Mas Sigit ini cut. Nah, ini jelasin. Udah ya, speknya sama ya? Sama. Speknya sama cuma warnanya doang yang beda ya. Jadi ya kalau kita itu kan pasti ngejual. Ini ada velg lagi enggak? Ini doang. Udah.
Karena kan kita tuh ngejual velg itu pasti bukan hanya sekedar speknya, tapi juga kita pikirkan adalah warna. Karena velg itu ibarat tuh sepatu, ya kan? Hmm. Yang dimana sepatu itu untuk bikin tampilan lu tuh jadi makin keren, makin kece. Dan ini bisa menjadi yang velg itu bisa menjadi yang namanya ciri khas. Bambang parah dia. Velg itu bisa menjadi ciri khas, makanya harus di upgrade. Mic-nya kurang dikit. Nah, gitu. Harus di upgrade mobilnya, ya kan? Udah. Ini episode ini udah habis ini doang. Habis. Ya udah deh, kalau masih ada lagi kita. Apaan? Tapi episode selanjutnya. Enggak, ini episode ini udah habis. Ya udah deh, kalau udah habis. Ya apa ya? Gitu dulu dah kalau gitu. Ya, gua Aldi Rais undur diri. Gua Astrid undur diri. Jangan lupa. Ingat velg. Ingat HSM.